Surat kita ini akan sangat penting ke depan untuk apa namanya menjaga kekuatan bersama dalam rangka kita mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi saat itu saja itu masalah memanfaatkan kecerdasan keilmuan sebagai intelektual muda mahasiswa ini bisa menjadi motor untuk mampu memfilter berita-berita dan menggunakan media sosial. Media sosial memiliki fungsi dan pengaruh berdampak yang positif banyak sekali. Bisa buat MLM, multi-level marketing, menggunakan komunikasi. Tapi dampak negatifnya juga terjadi. Salah satunya dampak cara baru terorisme, yaitu penyebaran ideologi radikal melalui online, melalui sosial media. Tolong kita semua memberikan pencerahan kepada saudara pemerintah. Saya kira itu hadirin sekalian dari kalangan mahasiswa. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita di bulan suci ini negara kita tetap aman. Kami juga dari BEM dengan tegas menyatakan bahwa kami siap membantu pihak kepolisian apabila pihak kepolisian memerlukan kami, BEM bisa dihubungi kami.